Pemirsa, inflasi Kota Jambi pada bulan Mei 2022 mengalami penurunan. Tercatat inflasi Kota Jambi sebesar 0,78% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,30 poin. Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,78%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,2743%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi Kota Jambi pada bulan Mei 2022 tercatat sebesar 0,78% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,30 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Jambi pada bulan ini masing-masing sebesar 3,98% dan 5,10%. Inflasi Kota Jambi disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 5 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok transportasi, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,02%. Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,78%, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,2743%. Kemudian diikuti oleh andil kelompok transportasi sebesar 0,4108%, serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0138%. Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi pada bulan April 2022 antara lain angkutan udara, daging ayam ras, ikan nila, bawang merah, udang basah, tomat, rokok kretek, semen, ketimun, dan buncis. Iqbal, JEK TV, melaporkan.